Hello guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So, okay guys, jadi kita kembali lagi di game Minecraft lagi guys ya. Okay guys, jadi selamat datang bagi kalian yang baru bergabung ke channel gua guys ya. Halo guys, jadi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya guys ya. Jadi di video sebelumnya ini gua ini mencoba salah satu seed yang cukup menyeramkan dan cukup misterius. Jadi di sini gua mencoba melanjutkan karena kalian banyak sekali menyuruh gua untuk ngelanjutin seed ini guys ya, atau world ini. Karena di beberapa menit video-video sebelumnya guys, kalian menemukan suatu keanehan gitu seperti resto torch dan lain-lain. Jadi di sini gue bakalan coba kembali lagi ke desa villager sebelumnya. Nah, jadi bagi kalian yang baru bergabung ke channel gue guys ya, kalian bisa subscribe dulu dan jangan lupa untuk like dulu bos. Oke, kalau sudah terima kasih banyak. Jadi di sini gue bakalan lanjut ke kembali ke desa villager kemarin guys ya, karena di sini kita bakalan coba cek kira-kira di sana tuh ada apa. Oke, jadi sini gue bakalan kembali lagi ke desa villager guys, karena kalian di komen ya, kalian itu banyak sekali menemukan suatu keanehan gitu. Jadi gue bakal coba mengecek dan kita bakalan coba untuk balik lagi guys ya. Oke, bentar, kita bakalan setting suaranya dulu guys, ini kekerasan ya suaranya. Ini untuk soundnya ini kita kasih 70 saja guys. Oke, udah ya, let's go. Oke guys, jadi di sini kita langsung saja ya. Tar. Kita bakalan kembali ke desa villager, guys. Let's go. Kita langsung saja ke desa villager. Ini posisinya sama ya. Ini malam hari seperti video sebelumnya. Video sebelumnya itu kita lanjut explore ya, dan posisinya itu malam hari dan kita berada di rumah witch ya. Jadi sekarang kita bakalan balik. Dan semoga aja gue masih inget sih untuk jalan pulangnya, guys, karena ini cukup jauh sih. Let's go, kita bakalan coba ke desa villagernya guys. Karena kalian itu ada yang ngeliat ini guys, yang awalnya gak ada kaktus, terus tiba-tiba itu ada gitu guys. Jadi kita bakalan coba cek ya. Let's go. Kita bakalan coba cek. Nah itu dia ya, desa villagernya itu guys. Oke, kita bakalan coba balik ke desa villagernya guys. Gua juga inget guys, kemarin itu ada ada pohon yang ngilang gitu guys, batangnya tuh hilang gitu ya. Oke. Wah, ini banyak sekali monster guys. Let's go. What the hell? Witch-nya ada di sini guys. Witch-nya hidup lagi ya. Wait, itu kenapa kebakar guys? Mati dulu. Dilempar guys. Ya ampun. Tar, kita makan dulu. Ah, mati kita nih. Wait, ini kenapa kebakar guys? Aduh, mati gak sih? Ini berapa menit ya? 30 detik guys, ya ampun. Aduh, kita kena lagi. Awas, mati guys. Wah. Aduh, ini posisinya udah mau malam. Mau pagi guys, kok malam sih? Tar. Kita bakalan coba menghindar dari mobs dulu. Apalagi skeleton guys. Soalnya kita sekarat banget nih kena poison. Aduh, gue tak ada skeleton di belakang. Oke. Aduh, nyawa kita nipis banget. Aduh, nyawa kita nipis banget, guys. Bisa gak sih? Nambah gak sih? Oke, nambah, guys. Oke. Dan ini desa villager-nya kebakar, guys. Ada skeleton. Wait. Waduh, ada creeper. Tar. Wah, gue jadi panik sendiri, guys. Let's go. Wah, ini posisinya pagi hari ya kan. Makan dulu. Wait, ini kenapa kebakar semua ya? Padahal gak ada lava guys. What the hell. What the hell. Kemarin itu kalian juga ada yang ngeliat guys, ini torchnya bukan torch ini ya. Dan ini masih tidur coba. What the hell. Kebakar kenapa guys, gak ada lava ya. Oke. Wait, ini kenapa guys. Desa villagernya kita tinggal jadi kebakar dong. What the hell. Base kita apakah masih ada? Nah ini guys, tempat base camp kita masih ada.
Nih, item-item kita juga masih ada. Tempat tidur. Dan ini dia ya, kemarin itu guys, kalian ngelihat itu di sini nih gak ada kaktus ya. Ya gue juga sudah ngelihat replayannya, ternyata gak ada kaktus guys, dan ternyata di sini ada, dan sekarang ini kebakar guys. Wow. Oke, menarik nih. Menarik ya. Ini hari ketiga ya. Oke guys, ini ada video ketiga. Jadi ini mungkin gue sudah bermalam berapa kali ya? 3 kali kayaknya ya. 2 kali atau 3 kali guys? Kayaknya 3 kali deh. Ini adalah malam ketiga guys ya, dari seed misterius ini. Oke, jadi desa villagernya kebakar. Nah gini guys, gue kemarin itu ya, di video sebelumnya itu juga sudah kayak aneh gitu guys ya. Ini, di video sebelumnya itu guys, kita ini menemukan pohon, tapi pohonnya ini modelannya kayak sudah kebakar gitu guys ini ya. Di sebelah sini guys, kayaknya masih ada deh. Oh, sudah gue ambil ya kemarin ya. Nah, di sini itu guys, itu ada pohon yang sudah kebakar sendiri gitu. Dan itu aneh banget ya, kenapa bisa kebakar dan sedangkan di sini malah kebakar semua guys. Di mana ya? Udah hilang kayak? Kayaknya udah gue ambil deh. Kalian mesti cek ya, link ada di deskripsi guys kalau kalian mau nonton video sebelumnya ya. Oke, jadi seperti itu guys. Dan desa villagernya posisinya seperti ini. Udah hilang banget sih ini desa villagernya ya. Udah kayak gak layak pakai gitu guys. Aduh, oke deh. Wah, ini semakin menarik ya untuk seed ini guys. Mungkin kalau misal banyak sekali teror yang terjadi, gue bakalan ngelanjutin terus nih untuk seed ini guys. Apakah kalian setuju? Komen di bawah ya. Oke, kita bakalan coba cek. Kita bakalan ambil item-item kita lagi deh guys. Kita bakalan lanjut explore aja. Disini gue bakalan ngambil semuanya kali ya. Kita bakalan ambil item-item kita. Wah, sini full tapi guys ya. Gue bakalan coba leather mungkin. Oh, ini guys, rotten flesh gak kita pakai. Saddle kita perlu. Terus ini ya, gold ini kita ganti dengan ini aja. Potato ganti TNT. Saddle kita butuh 2 kali ya, kayak gini. Dan iron ini guys, kita ganti dengan ini aja kali ya. Oke, sudah. Oh ya, tempat tidur guys, jangan lupa ya, kita bakalan ambil tempat tidur dulu. Ini buang aja kali ya. Oke, sudah kita ambil. Dan kita bakalan taruh ini. Oh, gini aja guys, sticknya ini kita jadiin ini aja ya. Nah, dan kita bakalan ambil ini guys. Mantap, let's go ya. Kita bakalan coba lanjut explore guys, karena kita sudah kesana. Gue bakalan coba untuk lanjut explore ke sebelah sini guys. Oke, karena kemarin kita menemukan desa, bukan desa, di sana itu ada rumah witch. Jadi di sini gue bakalan coba ke arah sini. Kira-kira di sini ada apa? Let's go. Let's go ya. Kita bakalan coba cari tahu. Karena di sini sudah mulai keren sih guys ya, ada teror-teror gitu. Jadi gue penasaran banget. Let's go. Kita bakalan coba cari tahu ya guys ya. Let's go. Ini semakin seru sih untuk seed ini ya. Kalau misal kalian setuju kita ngelanjutin terus, kalau misal banyak teror, ya kita bakalan ngelanjutin seed ini guys. Jadi di video sebelumnya tuh juga kalian berkomentar guys, di menit sekian bang ada ini, ada ini. Nah kalau misal kalian melihat seperti itu, kalian bisa komen guys. Oke? Nanti gue bakalan coba cek seperti ini ya. Dan ternyata ya, rumah villagernya kebakar. Oke, let's go ya. Kita bakalan coba ke arah sini guys. Kira-kira di sebelah sini ada apaan. Let's go ya. Oke, ini posisinya sepi banget sih. Oke. Kok gue penasaran ya sebelah. Oh ya, ada iron. Ntar guys, kita ambil dulu ya. Let's go. Kita bakalan ambil iron dulu. Lumayan guys, lumayan. Iron. Ayo kita bakalan ambil iron, coba ya. Iron sama beberapa coal. Let's go. Oke, nice guys. Let's go ya, kita lanjut aja kali ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut explore ke arah sana mungkin. Oke, let's go. Gue penasaran sih, kayaknya ke arah sana ada sesuatu deh. Kayaknya ada desa villager lagi deh. Feeling gue ada desa villager lagi sih. Ya gak sih? Ada desa villager lagi gak sih? Oke, kita coba ya. Kita
Coba cari tahu, guys. Kalau misalnya ada kuda, asik sih, kita bisa cepet ya. Di mana ada kuda? Kita coba cek. Kita coba cek ya. Okay, ini savana ya. Posisinya savana sama di sini nih ada pohon-pohon ginian, guys. Apakah ada mansion? Tapi jarang sih ya kalau mansion di sini tuh jarang banget, guys. Yaudah kita coba cek. Kita coba ke mana nih, guys? Kalau misal kalian melihat sesuatu, komen, guys. Beneran, guys. Yeay, kita akhirnya menemukan outpost, guys. Yeay, kita menemukan outpost. Bener ya feeling gue ya. Ternyata ada outpost, guys. Ada sesuatu aneh di sini ya. Ada sesuatu yang menarik kayaknya di sini. Dan ternyata beneran feeling gue ada outpost, guys. Let's go ya. Kita bakalan coba ke sana. Apa yang bakal kita temuin di dalam chest dari outpost? Apakah di sini ada desa villager? Kita bakalan coba naik ke atas bukit dulu deh ya. Oke. Kita bakalan coba naik dulu, guys. Kira-kira di atas sih. Ini kita bisa ngelihat apa aja ya selain outpost di bawah situ. Let's go. Kita bakalan naik dulu ya. Naik dulu, guys. Oke, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Nah, ini dia, guys ya. Kita sudah ada di atas dan beneran di sana ada desa villager gurun pasir. Tar, gue bakalan coba dulu ya. Sana tuh ada desa villager gurun pasir yang cukup, wow, ada dua menara, guys. Oke, cukup besar sih untuk desa villager. Ada kuda, mantap. Di sini ada cukup besar ya untuk desa villagernya. Oke, aman ya. Dan di sebelah sini ada lautan yang cukup luas. Sini ada lautan yang luas ya. Oke, situ ada rawa. It's okay. Apakah ada? Gak ada ya, gak ada ini, guys. Mansion. Di sini juga ada ini, guys. Ada portal, ruinet ya, ruinet portal. Dan di sini ada outpost, guys. Oke. Jadi kita bakalan coba, guys. Kita bakalan coba. Tapi gue penasaran sih. Kita ke outpost dulu atau ke desa villager dulu ya? Gimana, guys? Apakah kita ke outpost dulu? Ke outpost atau desa villager? Ke outpost atau desa villager? Oke, kosong ya. Ke outpost atau desa villager, guys? Ya, daripada bingung. Karena kayaknya ini memang bakal gue lanjutin lagi sih. Jadi ya, kita bakalan bertemu lagi di video berikutnya. Jadi kalian bisa komen ya. Kita bakalan coba lanjut ke hutan di belakang gue ini atau lanjut ke desa villager yang ada di belakang sana. Ya, oke. Silahkan komentar di bawah, guys. Jadi di video kali ini kayaknya sih sampai di sini dulu, guys ya. Jadi mungkin kalau misal kalian melihat sesuatu keanehan di video kali ini, kalian bisa komen, nanti kita bakalan coba cek. Ya, seperti video sebelumnya. Nah, jadi bagi kalian yang ya sudah nonton video sebelumnya pasti tahu ya. Mungkin di menit berapa saja kalian melihat keanehannya. Ya udah, jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu, guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Gua bakalan pamit dulu dan kita bakalan bertemu lagi di video berikutnya. Gua Ras Gaming. Stay with me and see you in the next video, guys. Bye bye.